Gak usah sok bantuin. Bu! Bu Narsi! Iya, Bu. Tolong bantuin Bapak angkatin barang. Iya, Bu. Kalian udah gak usah lagi bantuin di warung. Jadi kalau mau pulang ke rumah nenek, sok sana pulang. Neng, gak boleh begitu, atuh. Kenapa? Udah, kan gak usah ikut campur. Ini urusan Neng. Udah, gak usah sok-sok bantuin. Kira disuruh pada kerja, pada males. Sekarang udah gak disuruh, baru sok-sok rajin. Ya Allah, Neng. Apa? Udah, mendingan Akang berangkat. Neng juga mau berangkat, mau ngider cilok. Males-malesan sih. Ya iya, Akang berangkat. Nanti, Mang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Dasar pemalas mah malas aja. Ngider aja gak bisa. Awas! Pura-pura. Bu Narsi! Iya, Bu. Ada apa lagi, Bu? Saya mau berangkat ngider cilok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iyan, nanti kalau misalnya semuanya udah siap, terus Pak Ustadznya udah oke, saya kabarin kamu ya. Iya, Bu Dokter. Alex? Iya, mariin. Sama ya, Pak Alex. Waalaikumsalam. Ini mah orang-orang pada nggak punya duit, pada bangkrut. Masa ngeluarin uang 3.000 aja nggak mampu. Sombong banget jadi orang. Ngomong apa barusan? Jangan ngebut, gak usah sombong. Ini Ciraos. Kalau saya sombong, emang kenapa? Mau marah? Dikasih tahu, jangan ngebut-ngebut. Ini jalanan bukan punya kamu. Jangan ngajak ribut ya. Udah mendingan. Oh, jadi Cece ini kakaknya cewek yang jualan cilok kemarin. Yang nyebelin itu. Jangan sembarangan ngomong kamu ya. Kamu yang nyebelin. Udah mendingan Cece jualan aja cilok. Ntar kalau nggak laku dimarahin loh sama majikannya. Enak aja kamu. Ini mah punya saya. Saya majikannya. Kau yang majikan yang jualan sih. Kasian banget. Ini mah benar-benar ngajakin ribut kamu ya. Ngajakin ribut kamu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Ini Pak Kamtip nyari gara-gara. Kamu yang cari gara-gara. Orang saya cuma bilang jangan ngebut-ngebut. Ini jalanan bukan punya dia. Sudah. Silakan cengkom keliling lagi. Ini belum Pak Kamtip. Ini orang udah mengganggu ketenangan kita. Udah bikin gaduh Ciraos. Cengkom. Silakan. Kok bukan belain saya sih, Pak Hamtip? Silakan atau gerobak ciloknya saya tahan. Bener-bener sengaja mau matiin usaha orang. Awas! Kilok! Siapa kamu? Ngapain nanya-nanya?
positif. Agen yang dikirimkan Alex sudah mulai mengacau. Jangkom korban pertamanya. CAI harus bertindak. Banget sih itu mbak-mbak. Soalnya. Ya, mudah-mudahan aja nanti kantor gak nyuruh kamu ke Jakarta lagi, Alex. Saya pasti akan kembali ke Jakarta. Tapi saya akan bawa kamu. Tapi gak sekarang, kan? Kamu maunya kapan? Kapan ya? Alex? Vanessa? Ternyata beneran kamu. Kamu di sini? Iya. Aku ada urusan sedikit. Kamu? Saya tinggal di sini. Oh ya, saya belum kenalin kamu sama Clara. Clara ini Vanessa, Vanessa ini Clara. Clara, Vanessa. Saya ada urusan lagi. Kalau begitu kamu silakan melanjutkan aktivitas kamu ya. Oke. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari. Iya. Udah lama banget. Oh ya? Terus kenapa tiba-tiba ada di sini? Aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba dia ada di sini. Yakin baru ketemu? Ya. Tadi kamu lihat sendiri kan? Bukannya? Bukannya apa? Kamu nggak percaya sama aku? Aku percaya kok. Ya udah yuk, kita ke rumahnya Pak Ustadz. Kalau gitu saya permisi dulu ya Pak Ustadz. Oh iya, silakan Bu Dokter. Duluan Lex. Saya anterin kamu ya. Nggak usah Lex, aku bisa pulang sendiri. Mari Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Pak. Mangga Bu Dokter. Ada apa? Clara cemburu sama saya, Pak Ustadz. Terus sekarang kamu diam saja? Pak Ustadz, saya itu tahu sifatnya Clara. Semakin saya dekati, semakin dia... Tamatkan pelajaran kamu untuk memahami hati dan perasaan perempuan. Clara memang sekolahnya tinggi. Dia dokter. Dia mampu menahan perasaannya. Dia bisa mensikapi setiap persoalannya. Tapi dia tetap seorang perempuan. Perempuan yang butuh perhatian dan keseriusan seorang laki-laki. Kejar dia atau kamu akan kehilangan dia. Baik, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kamu. Mangga. Begitu saja masih pakai diajar.